Sama Frenzy Move Channel, kali ini kita akan mencoba game Astro's Playroom ya. Oke, game ini dibuat Sony agar user itu bisa merasakan ya pengalaman dari DualSense wireless controllernya PS5 ya teman-teman. Di game ini fitur-fitur DualSense itu sangat bisa maksimal dirasakan. Jadi teman-teman bisa merasakan haptic feedback dan adaptive triggers dari DualSense ya teman-teman. Oke guys, bagi teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa protokol kesehatannya ya teman-teman, agar kita tetap sehat selalu dan corona segera berakhir. Oke. Teman-teman, kita langsung saja ke fungsi-fungsinya DualSense PS5 controller ya. Ini adaptive triggers, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ya itu ada R2 dan L2. Ya, di sini kita bisa rasakan ya. Kita bisa menekannya dalam kondisi setengah, seperempat. Jadi enggak loose seperti controller PS4 sebelumnya. Dan setiap ditekan itu mengeluarkan experience getaran yang berbeda, teman-teman. Adaptive triggers ini umumnya bisa teman-teman rasakan di game-game shooter ya, teman-teman ya. Khususnya yang udah eksklusif PS5. Saat ini mungkin yang saya pernah coba itu di Call of Duty Black Ops Cold War sama Returnal ya, teman-teman. Teman-teman bisa coba game tersebut agar bisa merasakan experience adaptive triggers. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke fungsi berikutnya. Ini touchpad ya, teman-teman ya. Touchpad dari DualSense ini sangat responsif dan sensitif ya. Ini bisa kita gunakan untuk mengetik atau mencari game ataupun bermain game tertentu ya. Bisa ditekan dan sangat responsif. Itu fungsi dari touchpad ya. Selanjutnya kita lihat ke motion sensor ya teman-teman. Jadi DualSense ini bisa digerak-gerakkan kanan kiri untuk game-game tertentu ya teman-teman. Ini bisa digunakan ya, khususnya kalau teman-teman pernah bermain game Detroit Become Human. Beberapa gameplaynya itu menggunakan motion sensor seperti mengangkat jendela, terus mengambil gelas, itu menggunakan motion sensor. Selanjutnya itu mikrofon ya teman-teman. Mikrofon dari DualSense ini bisa digunakan tanpa menggunakan headset ya. Jadi teman-teman bisa berbicara ya dengan player lainnya itu melalui DualSense ya teman-teman. Ini sangat menarik ya teman-teman. Sedangkan speakernya juga bisa langsung mengasih feedback dari teman bicara teman-teman ya, player lainnya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kita coba experience dari DualSense Control ini dengan bermain game Astro's Playroom.
ini sangat berasa sekali teman-teman, adaptive triggersnya dan haptiknya. Oke teman-teman, game ini menceritakan fungsi-fungsi dari PS5 ya, sistem PS5, motherboard, prosesor ditampilkan, dan history ya, history dari PS PlayStation ya teman-teman, dari PlayStation 1. Nah ini layout dari game ini ya teman-teman, ini ada memory gitu. Kita mau mencoba yang mana dulu nih teman-teman. Ini ada kipas, ini ada apa ya teman-teman, oh network ya, ini network ya, kabelan atau internet ya. Kita coba lihat lagi apa ya ini. Oh GPU nya ya teman-teman, berarti ini kekuatan dari grafik ya, grafik processor unitnya. Ini motherboard sepertinya ya. Oh SSD teman-teman. Oh sangat menarik sekali ya. SSD, kecepatan gamenya, loadingnya mungkin akan digambarkan dengan melalui pintu ini ya, gameplay ini. Nah ini apa ya teman-teman? Oh memory middle. Oke teman-teman. Dan ini sepertinya history ya, history DPS. Oh PlayStation Laboratorium. Oke teman-teman, kita coba dari sini saja ya. Cus. Wow, sangat menarik ya game ini. Ini bisa dimainkan bersama keluarga ya di waktu liburan. Karena fitur-fiturnya atau gambarnya itu ditampilkan untuk semua umur ya. Dan ini bisa memicu kreativitas dari teman-teman kita yang mungkin masih anak-anak. Nah, ini apa ya? Oh, on. Oke, ini kita coba adaptive trigger nih. Bolanya tidak keluar ya, teman-teman. Saya juga tidak paham ini kenapa ya. Pencet R2 tapi pulangnya tidak keluar, atau karena koinnya kurang ya. Ya sepertinya koinnya kurang ya teman-teman. Kita coba telusuri ya, ada apa lagi di laboratorium ini. Sepertinya itu saja ya, tidak ada variasi lainnya. Lebih menjelaskan ruangan. Oh, oke, okay. Ini VR teman-teman, ini development VR, ini development Play Store ya, bukan Play Store ya teman-teman, PSN ya, PlayStation Store. Oke, okay, ini development terhadap controller. Oh, sangat menarik ya. Kalau kita lihat satu persatu ternyata. Nah, ini mungkin variasi dari game ya. Oke, okay, ini development game atau gambar atau tekstur ya. Nah, ini prosesor ya. Atau GPU ataupun prosesor ya. Oh ini mungkin kaitan ya, kaitan antar player. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini apa ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kalau teman-teman ingin mencoba game ini ya,
teman-teman bisa dapat install di PS5 teman-teman ya. Oke, jadi intinya di area ini menjelaskan development terhadap fungsi-fungsi dari PS5 atau PlayStation ya. Kita coba ke area lain ya teman-teman. Oke, tadi kita sudah coba ke labnya PlayStation. Kita coba fitur-fitur barunya PS5 ya. Ini ada SSD. Oke. Ini map. Restart. Oke. New area unlock. Sepertinya kita suruh racing ya. Kita coba saja teman-teman. Ini saya juga baru pertama kali mencobanya dengan lengkap ya. Close. Go 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 go. Robot ini untuk apa ya? Ini ditarik dulu ya teman-teman. Oke. Ini menggunakan touchpad ya. Ah, jatuh. Oke, motion sensor ya. Oke. Jadi setelah diketapel, kita menggunakan motion sensor untuk terbang ke arah sana. Sebelum diterbangi, kita pakai pakai touchpad ya. Yeah. Oke, motion sensor ini bergerak. Wow. Menarik ya. Oh, sepertinya saya kurang jago untuk menggunakan motion sensor ini ya. Kita coba lagi ya. Oh, ini tidak menggunakan joystick ya. Tapi menggunakan motion sensor. Nah, paling tinggi aja biar bisa terbang tinggi ya. Wah, tidak boleh mengucap X. Oke, kita set paling tinggi. Oke teman-teman, untuk mengarahkan tanda panah ini ternyata dengan menggunakan motion sensor ya, dan untuk menerbangkannya menggunakan touchpad. Oke. Wah, sepertinya kita sudah sampai teman-teman. Oh my god. Kita coba lagi ya. Ini kurang tinggi atau kurang jauh ya ini touchpad-nya. Coba touchpad-nya. Nah, semoga aja ini sampai ya.
sepertinya tidak sampai teman-teman. Kita coba lagi ya. Ternyata sulit juga ya. Terus ini sampai teman-teman ya. Oh, kenapa dia mencet-cet? Gak boleh. Ternyata sulit juga ya. Oh my god. Udah beberapa kali percobaan ya, tapi tidak berhasil. Stres juga ini, kenapa nggak bisa ya? Ini udah paling tinggi. Semoga ini berhasil ya. Udah berhasil juga. Kenapa susah ya? Pasti ada caranya nih. Oh, ternyata ada tempat lain.
Oh my god, ini ada tempat lain teman-teman. Ada tempat lain teman-teman. Saya kira harus sampai sana dengan cara terbang ya. Gimana teman-teman? Oh, dipukul. Oke teman-teman, kita harus menghindar dari musuh-musuh kuman itu, kuman corona ya. Nah, kita sampai kayaknya. Sepertinya ini tujuan terakhir ya. Kita coba dulu. Oke, ini lagi live teman-teman. Oke, tujuan terakhir kita kemana ya? Ke atas bukan ya? Seperti ini naik roket ini ya teman-teman ya. Oke. Oh. Setrum. Musuhnya harus dilawan dengan laser ya, dengan apa namanya, jet, dengan jet. Nah, seperti itu teman-teman, ini harus lawan dengan laser. Oke. Kita sampai ya. Kita lihat mapnya dulu. Ini udah sampai. Kemudian kita harus unlock ya. Gimana cara unlock ini?
Oke, kita pukul. Oke, teman-teman, ini kita menggunakan adaptive trigger sini ya. Adaptive trigger dan motion ya. Motion sensor ya. Serem teman-teman. Game ini ternyata tidak mudah juga ya, tapi sangat experience banget. Ini kita harus ke. Oke. Kita jangan sampai kena strum ya. Agar kita bisa berhasil melewati tantangan ini. Kita berhasil ke tahap selanjutnya. Salah satu unggulan dari PS5 ini teman-teman ya, loading itu tidak ada, atau mungkin hanya dengan memakan waktu sebentar ya durasinya. Tidak butuh loading berlama-lama seperti PlayStation sebelumnya. Oke, itu motion controller ya teman-teman. Langsung dia ngejar. Oke, kita harus hati-hati ya dari musuh ini. Oh my god. Kita tinggalin aja musuhnya teman-teman. Kita harus kemana lagi ya? Oh, atas. Itu ada apa ya di bawah sini? Coba lihat ya.
kalau bisa. Wah, kita perlu hati-hati ya, kalau kita mati kita akan balik lagi ke checkpoint sebelumnya. Wah, itu gimana? Oke. Kita coba ambil ya. Wow. Sebenarnya game-nya sangat menarik, teman-teman. Gameplay-nya sangat menarik. Oh my god. New artifact, wah sudah dapat artifact ini. Sepertinya ini desain PlayStation 2 ya, desain this PlayStation 2. Wah, kita coba ambil. Checkpoint sepertinya, teman-teman. Biru ini checkpoint. Itu kurang satu, kita lewatin saja dulu ya, supaya kita bisa tahu environment selanjutnya seperti apa ya. Wow. Untuk kedepannya game-game PS5 akan di develop seperti ini ya gameplaynya, sehingga fungsi-fungsi DualSense itu bisa dirasakan maksimal. Wah, dapat senjata. Wah, keren-keren. Enak semuanya, teman-teman. Enak, guys. Oke. Selanjutnya kita akan kemana ya ini? Oh my god, destroyer kawan-kawan. Musuhnya tambah banyak ya. Setelah kita dapat senjata, musuh yang muncul itu tambah banyak. Ini kita kalau kena musuh langsung mati.
jadi harus berhati-hati sekali ya. Nah ini kita oke, kita lihat tali ya. Oh, senjatanya sudah hilang teman-teman. Ternyata senjatanya tidak permanen ya, hilang. Tidak kita bisa, tidak bisa digunakan selamanya. Oke. Okay. Ini apa itu? Oke. Akan meledak ya. Oke, selanjutnya seperti apa ini? Oh, oke, okay. Kita tarik ini. Oke, okay, ini kita zip dengan touchpad ya. Sebenarnya konsep-konsep game selanjutnya ada beberapa game yang sudah menerapkan seperti ini ya. Seperti Returnal itu kayak pindah area. Peter itu ada pemirsaan dengan konsep dari Astro Player Playroom. Oh my god, nah ini oke, kita harus masuk objek ini. Guys, itu tidak mudah guys, bermain guys. Kita harus menggerakkan secara motion ya. No kills. Tangan kita dipancing untuk lebih aktif teman-teman dan lebih berhati-hati karena sekali kena musuh itu langsung mati. Oh my god. Oke, okay, karena sudah checkpoint jadi tidak terlalu jauh. Karena ini bermainnya dengan murni motion sensor ya teman-teman, jadi kita harus menggerakkan stick ini. Oh. Dengan hati-hati ya, beda sekali dengan kalau kita main dengan joystick, itu sangat beda sekali experience-nya, benar-benar berasa dan tidak mudah sebenarnya. Oke, kita nggak perlu dua-duanya ya. Kita coba L2 dan R
dualnya bergantian. Jadi roketnya tidak terlalu menempel. Ah, guys, terlalu mudah guys main game ini guys, ternyata guys. Sulit dari game Returnal guys. Terkadang kita lupa ya, lupa untuk menggerakkan motionnya ke arah kanan kiri sesuai dengan hampir berhasil, teman-teman. Badan saya sampai bergerak-gerak terus, tapi tidak mudah. Salah strategi. My God. Oke, kita masuk ke api saja supaya tidak kena pantulan. Kita sudah memasuki zona yang berbeda ya. Nanti kita masuk ke checkpoint dulu ya. Tapi ada satu kelemahan ya teman-teman, jika game-game ini menggunakan fungsi DualSense maksimal, kemungkinan umur controller kita bisa lebih pendek ya, karena fungsinya bisa dirasakan semua dan mempengaruhi komponen-komponen yang ada di controller ya.
apakah kita salah jalan atau kemana ya? Kemana kita harusnya? Gak bisa terbuka. Tapi kita sama jalan ya semua. Ternyata kita ke atas ya. Kita harus lihai teman-teman menggunakan motion ya. Oke, sudah sampai di checkpoint ini. Jangan sampai kena bantalan teman-teman. Ah. Game ini sulitnya adalah kita tidak punya nyawa atau health ya teman-teman. Jadi sekali kena kita akan mati dan bergantung dengan checkpoint. Kita udah masuk ke alam es.
Okay, ini apa ya? SingStar Microphone. Okay, ini microphone ya. Interik. Halo, 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 halo. Apa kabar semuanya? Okay. Udah kita lewat. Kita harus marah lagi teman-teman. Coba kita ke sana lagi. Sudah bisa ya. Tidak ada ruangan lagi untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Harus kemana ini teman-teman? Pasti kita harus balik ke atas ya. Kita ke atas ya. Iya, ke atas teman-teman. Ini ada checkpoint. Ah. Yes. Angin-angin ini akan mempengaruhi pesawat yang teman-teman gunakan ya. Jadi kita harus mengatur power dari roket dan posisi motion sensor. Oh, ini sepertinya bos ya teman-teman. Oh, apa ya? Kita harus bunuh ini dengan bola-bola ini ya. Oh my god. Sepertinya kita harus kita harus ngebakar sumbu itu dengan api roket ya. Ya, kebakar satu lagi kita bakar ya, semoga aja berhasil. Iya, bosnya mati, kita juga mati. Oke, ini terakhir ya teman-teman sebelum kita berpisah dari acara ini. Thank you.
ya. Oke, kita berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, itu bumbunya harus kita bakar supaya kita bisa pindah ke area berikutnya. Dapat PS2 ya, PlayStation 2 ya ini. Oke, teman-teman, seperti ini PlayStation 2. Oke ya. Ini game konsol terbit di 2000 tahun 2000 ya, teman-teman kalau ingat. Ini tampilannya ya. Oke, teman-teman, teman-teman bisa mencoba game Astro's Playroom ini ya. Sangat menarik dengan fungsi-fungsi DualSense-nya. Dan kita bisa bernostalgia ya dengan history PlayStation. Oke, teman-teman, saya undur diri dulu ya, sampai jumpa di game Astro's Playroom berikutnya. Tadi kita sudah masuk ke SSD, selanjutnya kita akan coba untuk ke area selanjutnya teman-teman. Oke, teman-teman, see you. Sehat selalu. Sampai jumpa. Happy gaming.